ni heater, heater kita. Adam adalah heater kita. So semalam macam mana? Eh, semalam okey. Kita pakai analog board. Belgium ni dia punya crowd observant, punya crowd betul observant. Dia dia tak ada. Dia orang tua, dia orang tua. Tua stop. Bukan angka-angka lah, grandpa-grandpa punya tua kan. So dia orang nak menari tapi lutut ketak. Tu kena bertahan dekat cocktail table dia orang. Paling kuat pun adalah makcik-makcik yang umur 50-an. Ah, dia boleh lah, dia goyang-goyang kan. Tolong lah. Oh, ha? Siapa tu? Kau aku. Naik flight. Siapa kau ni? Angin, angin bayu membawa diriku. Sepintas lalu. Sepintas lalu. Yo, angin ku mengenangkanmu. Memory seal. Jumpa Kemat rasanya 2007 ke 2008. Jumpa dia sebab masa tu main dengan Aizat. So dia memang gitar tag Aizat yang yang setia lah. Since dia pun selalu lepak Kasih Gegar Entertainment, saya pun selalu dekat Kasih Gegar tu lah. Kita memang tidur studio selalu ya kan, time tu. Situ lah start rapat dengan dia. Kita kenal Kemat daripada KGE. Sebab dia, dia macam saya masuk KGE tu dah kenal Ruby yang Kemat at the same time lah. And waktu tu dia, dia tak bertauliah lagi. Dia baru nak start producing kot. So Anas, Anas macam tarik dia as a co-producer in the first album Hikayat Perawan Majnun. And dia, kira macam dia, Anas sama-sama work on that album lah, to produce album. So pagi ni kita akan ke airport untuk ke Lisbon. Dan daripada Lisbon kita akan ke Sines untuk FFM Sines Festival. Oh, duduk bodoh. Peranan Kemat dalam TPS ni yang aku nampak benda-benda electronics beat. Aku rasa Kemat daripada idea Taka. So Kemat akan fusekan lagi benda tu, akan jahanamkan lagi benda tu. Kemat juga untuk aku, dia assist aku untuk bagian-bagian sound ni. So banyak benda-benda yang aku rasa, eh Kemat, aku rasa sound ni kena tukar. Kau rasa apa? Benda-benda macam tu lah. Itu aku rasa itu banyak main peranan Kemat adalah buat benda tu. Dia punya impact kat dalam band. Kemat sangat, walaupun dia wasted punya orang, tapi dia sangat teratur daripada segi management duit. Dia banyak concern pasal, okay, bila kita main kat this festival ataupun show, siapa crowd dia, and then Kemat akan buat set list yang macam mana. Sebab kalau daripada impact tour, contoh tour lah, kira kita orang nak dia jadi as a menteri kewangan. So kalau tak ada dia, asal korak banyak eh. Ha, tu daripada segi impact kalau tour and perangai leadership tu pun ada juga. So itulah impact dia. Okay, untuk dalam band, aku rasa Kemat yang banyak, and actually Taka, dia banyak experiments on sound. Dia yang akan pilihkan sound apa yang sedap, tak sedap. Kadang-kadang bila contohnya Taka dah buat certain lagu dan bila pass kat Kemat, Kemat akan bagi cadangan macam, oh maybe kita kena tambah ni, effect ni sikit, ni put benda ni sikit. So Kemat bagi effect dekat situ lah. Mostly experimental on sound tu datang daripada apa yang Kemat buat dengan sequence dia. Dan lepas tu Kemat juga yang mostly menyelamatkan situasi-situasi seperti bila kita terpaksa perform dengan kekurangan orang, which is Kemat lah yang akan perform on sequence tu. So dia yang basically nak selamatkan band tu supaya tak rasa kurang bila walaupun perform sikit tapi bunyi still penuh. Dan dia the most annoying person in the band. Tu paling penting sekali. Tak ada dia, tak fun. Impact Kemat dalam band ialah in terms of production, like alongside Ruby and Shafiq apa semua tu, he's like one of the key people that helps shape TVS punya sound juga. Macam especially in like production lah, when it comes to lagu yang macam pelacur, lagu dari album pelacur, lagu lagi dia buat Camaraderie, lagu-lagu tu, hip hop tu is his forte. So macam he contributes in that sense, because that's what the things that he listens to, he brings into the band through the production. Somehow dia macam music producer lah. Dia more kepada
song by song punya producer. Dia Kemat ni dia tak adalah banyak knowledge untuk macam-macam tau, untuk jadi executive producer. Tapi dia ada taste tu. Taste tu tak semua orang ada lah kan. Dia boleh nampak lagu tu bila dikeluarkan jadi apa kan, jadi macam mana siapa yang dengar, which is good for the band lah. Kemat punya taste dan idea membuatkan The Virgin Open Solitude punya music berbunyi lebih global, lebih internasional. First is semua dah tak bodoh lah. Semua dah bijak sikit daripada dulu, rompel awal-awal dulu semasa mentah. Dari segi musicality, obviously boleh dengar lah beza daripada first album ke second album dan sekarang ni. Dari segi player pun dah bertambah, dari segi instrumentation pun dah makin bertambah, dari segi arrangement pun dah makin meliar, makin macam-macam explore. Dari segi sound pun dah ada fucking engineer sekarang, so dah makin sedap. First is penat sebab travel satu bulan naik train, angkat barang, barang melambak-lambak. Mungkin perasaan is obviously best lah. Dapat kau dapat pergi ke tempat orang untuk perform dekat depan crowd yang betul-betul totally baru. Dan dapat tengok cara festival kat luar buat, dia punya cara professionalism diorang. Dapat main kat festival yang besar macam Pohoda Festival, which is yang festival yang besar gila, stage banyak gila babinya, yang act-act besar semua. So itu pengalaman yang menarik ah. Festival yang last kali tu pun pengalaman yang menarik juga sebab dia festival yang terpencil. Macam festival tu buat atas pulau and orang datang tak tahu pun siapa yang perform. Main beli je tiket. So diorang just enjoy the show and very intimate, semua orang boleh connect to each other. In the future lah, basically aku cakap, aku harap in the next 10 years kita dapat buat satu world tour lah. Ada yang macam, okay, keluar album 6 bulan tour. Itu yang aku harapkan lah. Musically aku harap kita tak akan stay in one place. Kita akan continue grow, kita akan continue experiment, do stuff. Macam semalam aku tengok Nantipai dekat stage besar ni, aku macam, okay, one day kalau dapat main stage ni aku nak ada complete team lah, yang macam ada sound engineer, speech kita dah ada, cameraman, videographer kita dah ada, and next aku nak ada at least lighting engineer, monitor engineer, ada crew semua. So memang aku harapkan kita akan dapat complete production team lah. So datang sekali terus memang macam semua benda complete, semua benda terjaga, semua benda perfect. So datang senang, semua jalan smooth, semua sound memang every show akan dapat consistent, lagi tune, lagi dapat bagi yang lagi impact, yang lagi best lah. Tu lah. Apa yang ada dalam kotak keranda kau yang paling berat dalam TBS ni? Itu baju. Carry stick. Stick. Extension. Extension kena beli yang tebal-tebal. Lama. Kabel. Musician kena ada kabel, itu paling penting. Pizza untuk monitoring system. Yang akan cocok kat sini. So aku boleh dengar. USB hub. Next aku ada Launchpad Pro aku. Yang aku guna untuk trigger sample. Ini Arturia Keystep. Aku beli ni sebab dia ada 32 keys. Dulu dia pakai 25. Lepas tu dah lama macam dah start dengan aku pelacur. Macam tak cukup lah. 25 tak cukup aktif tu. Dengar, jangan main pelacur. Nanti lama-lama kau rasa tak cukup. Oh, lagu pelacur. Maksud aku lagu pelacur. Bukan pelacur. Yang ni apa yang ni? Itu kayu nak ketuk pada kau kalau kau bodoh. And now, tutup. Angkat macam mana? Hah? Macam mana angkat kan? Kepala otak kau dari sana bertengamu lah. Habis. Jadi sekian saja daripada Razif dan Haziq. Kita jumpa di episod yang lain. Bye-bye.